sudah hampir 37 tahun saya mengajar di sini, santri di sini dengan keadaan gelap jika malam tiba. Hampir tidak ada kegiatan kecuali di pesantren ini. Harapan kami beserta sekitar lingkupan pondok, terutama masjid pondok, bisa terang seperti ya umumnya kawan-kawan yang sudah terang-terang dalam keadaan mendapat sinar listrik. Mudah-mudahan ini nantinya kita kegiatan di pesantren atau di masjid itu bisa terlaksana dengan bagus. Jadi ini adalah salah satu sistem yang disebut orang adalah free energy. Jadi untuk menghasilkan listrik dengan tanpa BBM. Saat ini yang kita pakai free energy adalah sirkulasi air. Nah sekarang inilah mulai ada penerangan. Cuman penerangan ini belum begitu sempurna seperti layaknya. Seperti biasa, seperti yang normal-normal itu lah.